Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Dr. Bad, sebelum saya bertanyakan mengenai isu pelaburan emas iaitu kunci harga, ya, saya nak bertanyakan pula kembali mengenai quantum metal. Mungkin Dr. Bad boleh secara ringkas ya memberitahu apakah ciri-ciri khas yang ada dalam pelaburan emas patuh syariah oleh quantum metal ini? Dalam quantum metal, antara ciri utama yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan oleh quantum metal, dia melibatkan emas fizikal yang sebenar. Maksudnya bila mana seorang peserta ataupun pelabur memelabur dalam produk-produk QM, dia sebenarnya memiliki certain amount of gold. Dia ada memiliki gold yang sebenar yang boleh diambil bila-bila masa sahaja yang dia mahu. Dan emas-emas ini disimpan di dalam tempat-tempat simpanan vault yang certified, yang diakui. Dan dia pula di-cover ataupun dilindungi oleh insurans dan takaful dan sebagainya. Menyebabkan dari sudut keselamatan emasnya sangat-sangat terjamin, insyaAllah. Dan yang kedua kita tengok, QM sebagai orang panggil operator kepada pelaburan ini, dia bukan setakat mengajak orang supaya memiliki emas melalui GSA tadi, gold storage account. Dia juga menyediakan ekosistem. Dia ada GSA untuk memiliki emas, dia ada GLA, gold leverage account, untuk memberi pembiayaan orang supaya boleh beli emas. Dan dia juga ada GAA, gold advance account, yang mana bila orang tu ada emas, dia boleh mendapatkan pembiayaan, yang mana dia pembiayaan ini di back ataupun di cover oleh emas yang dimiliki tadi. Maka emas tadi memberikan kepada dia kuasa beli untuk berbelanja dan sebagainya. Maka kita kata QM sebagai pelabur ataupun sebagai operator pelaburan ini, yang paling utama dia melibatkan fizikal emas yang sebenar, dan dia juga menyediakan ekosistem untuk orang sama ada masuk untuk membeli emas ataupun memberi pembiayaan untuk orang memiliki emas. Ada orang yang memberitahu kepada saya, Dr. Bak, ya, di quantum metal ni satu lagi ciri yang khas ni adalah pelanggan boleh buat pengeluaran emas secara fizikal ataupun ke dalam akaun pada bila-bila masa saja, 24/7. Betul ke? Betul. Dia memang kita sebab QM, satu, dia bekerjasama dengan bank-bank. Maka pelanggan-pelanggan yang membeli yang berurusan dengan bank yang bekerjasama dengan QM boleh mengeluarkan emas tadi dekat mana-mana cawangan bank yang terlibat. Dan dalam masa sama, QM sendiri yang setakat yang saya info yang saya ada, dia ada 5 cawangan yang mana customer di seluruh Malaysia, sekiranya dia nak buat keluar pengeluaran emas fizikal ni, dia boleh pergi ke mana-mana cawangan yang 5-5 ni, dia boleh ambil emas dia 24/7. Baik, okay. Terima kasih Dr. Bad. Okey, secara ringkas ya Dr. Bad, saya nak bertanyakan mengenai isu kunci harga untuk beli emas ni, ya. Seperti yang kita maklum, emas ini mempunyai hukum syariah yang agak ketat, sama seperti mata wang, di mana sebarang penangguhan baik dari segi harga, bayaran ataupun juga serahan tidak boleh berlaku. Jadi, bagaimana pula dengan kaedah kunci harga untuk beli emas ni? Contoh, ada orang dia akan kunci harga emas pada hari ini dan bayar harga tersebut selepas beberapa hari. So, kalau kita lihat di situ ada penangguhan, bagaimana? Macam Puan Syarwana sebut tadi, betul kita kata bila kita bercakap tentang emas, antara syarat dia tadi, kita kata urus niaga perlu dilakukan secara spot. Seperti mana Nabi kata, fa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kena yadan biyadin, kena orang panggil apa, spot. Tapi dalam isu kunci emas tadi, kan, dia panggil kunci emas. Saya pun kunci emas. Kunci harga untuk beli emas. Kita kata kunci harga beli emas, maksudnya dia janji hari ini untuk beli emas dengan harga sekian dan benda itu akan dilangsakan esok. Dan benda ini kita kata dari sudut syariahnya kita takifkan dia, kita memberikan karakter fiqahnya sebagai wa'ad ataupun janji. Maka sebenarnya secara umumnya kaedah ini dibenarkan oleh syariat. Yang ini jugalah yang telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-96 pada 2011 yang mengatakan bahawasanya kaedah mengunci harga emas, iaitu atas dasar janji wa'ad. Dia janji nak beli berapa-berapa-berapa harga pada hari ini, tapi transaksi itu tak berlaku lagi. Bila mana sampai pada hari settlement date, dia akan melakukan akad pada hari itu. Maka pada hari settlement date itu saja. Mungkin dia janji satu hari bulan, settlement date pada 2 ataupun 3 hari bulan, maka pada 3 hari bulan itulah akan berlaku akad yang sebenar, dengan kat situlah yang akan memerlukan orang panggil berlakunya transaksi yang berlaku secara spot tadi itu, kena berubah pemilikan harga, pemilikan emas kepada pembeli, dan pembeli kena menyerahkan secara penuh harga emas itu tadi. Bagaimana jika pelanggan pada masa itu membatalkan, mereka tidak mahu beli, bagaimana? Maka kita katakan sebagai wa'ad tidak akan dianggap sebagai sebuah kontrak, maka dia tidak ada
konsekuens ataupun kesan pengingkaran kontrak yang sama, kerana dia bukan kontrak in the first place. Cumanya kemungkinan dia akan melibatkan kerugian di, di pihak di mana-mana pihak, yang mana kerugian ini akan di, akan dibenarkan untuk dikompensate atas basis one to one lah. Punya dia tak boleh ambil keuntungan apa-apa langsung. Baik, terima kasih. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan ya Dr. Bak. Ya, secara ringkas ya Dr. Bak, bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat ya terhadap pelaburan emas ini, kerana mungkin dengan banyak penipuan yang telah berlaku ya, masyarakat agak skeptikal nak melaburkan duit mereka ya, duit susah mereka ini ya, ke dalam pelaburan emas. Jadi bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat, Doktor? Pertamanya saya nak katakan bahawasanya sikap skeptikal ataupun ragu-ragu ni satu benda yang baik. Dia akan dapat mengawal dan dapat menyelesaikan masalah sejak daripada awal lagi, sebelum masalah itu timbul lagi. Maka sikap skeptikal atau ragu-ragu itu bagus, tapi dia mestilah dipandukan dengan panduan yang benar. Maka kalau kita kata, kalau kita ada keraguan, kalau kita ada ragu-ragu dalam isu sama ada benda ni scam ataupun tidak, tak ada jalan yang lain melainkan kita kena pergi kepada pihak yang kita yakini akan keilmuan ataukan genuinity dia punya, orang panggil nasihat dia itulah. So kita kata pergi masyarakat perlu sentiasa orang panggil celik, perlu sentiasa upgradekan maklumat yang dia ada, bertanya kepada golongan yang sepatutnya dia orang tanya, dan dengan cara ini dia orang akan sentiasa tindakannya akan terpandu dengan maklumat. Baiklah, terima kasih Dr. Bat. Dan satu lagi saya pun nak tekankan di sini ya, kalau kita nak tahu sama ada pelaburan emas itu adalah scam ataupun tidak, selalunya yang scam ini Dr. Bat, dia tidak berdaftar sebagai reporting agency kepada bank negara. Dan di mana QM ataupun quantum meter mereka berdaftar. Yang reported. Baiklah. Okey, terima kasih Dr. Bat. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Rasa macam singkat je masa kan. Terima kasih buat panel jemputan kita Dr. Bat dari Isra Consulting atas maklumat dan juga perkongsian yang begitu mantap ya sebentar tadi. Ini secara tidak langsung mendidik kita untuk lebih memahami garis panduan pelaburan emas dalam Islam sebelum kita melakukan sebarang pelaburan. Masyarakat juga perlulah lebih cakna ya dengan melakukan kajian secara serius sebelum memindahkan wang mereka untuk tujuan pelaburan emas. Oleh itu, pihak yang berautoriti dilihat penting ya untuk mengeluarkan garis panduan spesifik terhadap syarikat pelaburan emas agar mudah bagi orang ramai untuk melakukan semakan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun, jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi, telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOFI yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda boleh melayari laman web syarikat ini di hyperlink http://www.quantummetal.com. Ingat, pastikan semak terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang transaksi kewangan. Dengan itu, saya akhiri pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah.